Mobil Mitsubishi 2022 terbaru, temukan Mitsubishi XEV. This is the future. Kendaraan terbaru Mitsubishi untuk tahun 2022, Mitsubishi XEV, memiliki opsi untuk dibuat di Indonesia. Memang hal ini sejalan dengan arahan pemerintah kepada produsen mobil Indonesia untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. Dikutip dari situs Real Auto, Mitsubishi Indonesia telah menerima amanat dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memproduksi mobil listrik. Nah, salah satu mobil listrik terbaru Mitsubishi yang akan dirilis di Jepang adalah Mitsubishi XEV, kendaraan listrik kecil seperti Xpander. Dengan komitmen kedua belah pihak, pemerintah dan Mitsubishi, para pecinta otomotif percaya bahwa produk Mitsubishi yang akan diproduksi di Indonesia adalah Mitsubishi XEV. Namun, masih belum ada pernyataan resmi bahwa mobil tersebut akan diproduksi di dalam negeri. Bagi Anda yang tertarik dengan Mitsubishi XEV, berikut spesifikasi dan harga kendaraannya. Mengutip dari situs resminya, Mitsubishi XEV merupakan mobil listrik kecil K-Car yang dijual di pasar Jepang dengan harga berkisar Rp2.398.000 sampai Rp2.932.600 untuk dua tipe G dan P. Jika dirupiahkan, mobil ini dibanderol dengan harga Rp275.5 juta sampai Rp336.9 juta. Evolution. This is the future. Evolution. Lalu apa saja ciri-ciri mobil ini? Melihat dapur pacunya, mobil ini telah dilengkapi dengan motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 64 tenaga kuda dan torsi 195 Nm. Mobil ini juga dibekali baterai 20 kWh yang mampu berlari menempuh jarak sekitar 170 km sampai 180 km dalam kondisi terisi penuh. Kisaran ini tentunya menjadikan Mitsubishi XEV sebagai mobil terbaik di segmennya K-Car. Pengisian, kendaraan ini dapat diisi dengan dua mode pengisian. Untuk pengisian daya biasa, dibutuhkan sekitar 8 jam untuk pengisian penuh. Untuk mode cepat, mobil ini mampu mengisi hingga 80% hanya dalam waktu 40 menit. Human error. Yeah.
Secara eksterior, mobil ini mirip dengan saudaranya, Mitsubishi Expander. Ini dibuktikan dengan dua lampu depan dan bentuk grill. Hanya saja tampilan belakangnya sangat berbeda dengan Expander. Dari segi fitur dan teknologi, mobil ini dilengkapi dengan tiga mode berkendara, Eco, Normal, dan Sport. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan sejumlah fitur keselamatan dan kenyamanan berkendara seperti Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, Traction Control, Parking Assist, Mi Pilot. Sorotan lainnya adalah teknologi Mitsubishi Connect. Teknologi ini berisi sejumlah fitur canggih seperti pelaporan kondisi kendaraan, bantuan darurat SOS dan banyak lagi. Mobil ini juga dilengkapi dengan head unit 9 inci dengan konektivitas smartphone dan dashboard 7 inci. Demikian informasi mengenai mobil Mitsubishi 2022 terbaru Mitsubishi EQX EV. Bagaimana menurut Anda, kemungkinan besar mobil ini akan dibuat di Indonesia? Jika demikian, apakah Anda ingin menjadikannya mobil listrik baru Anda? This is the future. Revolution. Is the future. Human error. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel.